Terus tak pandang saya pun nampak, terima kasih banyak. Aura itu saya rasa. Dan si pada kesempatan untuk membahaskan rang undang-undang Akta Panglima Gagah Berani Elang Kenangan 2001, saya bangun untuk menyokong berasaskan pertama allowance untuk penerima pingat ni Tan Sri sejak tahun 1960 lagi dah mula. Jadi penerima daripada masa itu dan diwarta tahun 1960 juga pada bulan Ogos, ada di kalangan yang layak menerimanya, saya dipahamkan termasuklah yang menerima pingat ataupun anugerah military cross dan military medal. Yang allowance yang mereka terima sebelum ni ialah RM6.50 sebulan. Yang ini boleh terima sampai RM1,500. Yang ini peningkatan yang cukup mendadak dan telah tentu memberikan manfaat besar kepada penerima ini. Untuk itu saya menyokong penuh. RM6.50 ni maknanya RM76 setahun. Kali ini dia dapat menerima RM1,500 sebulan. Besar, signifikan ya. Dan akta ini pula memperuntukkan pindaan kalau penerima itu masih hidup, kita bagi RM300. Lepas pindaan ini diluluskan, dia akan terima RM1,500 bermula Julai. Dan saya juga difahamkan kalau penerima itu telah meninggal, warisnya akan menerima RM15,000 sekali bagi, iaitu tak termasuk dalam pindaan ini. Apakah kerajaan juga berura-ura atau bercadang untuk amount terimaan RM15,000 untuk waris bagi penerima meninggal ini juga dikaji dan dinaikkan. Sekarang kita cuma bincang untuk menaikkan RM300 kepada RM1,500. Memang kita setuju dan sokong. Tapi penerima yang sekali atas yang meninggal di mana waris menerima RM15,000, kita tak sebut. Apakah kita bercadang untuk tingkatkan juga sehingga RM30,000 atau RM45,000 atau RM100,000? Seperti yang saya sebut tadi, dengan tidak ada sebarang niat innuendos, ya, saya memberikan perbandingan ketika Perdana Menteri mengumumkan cadangan untuk meminda allowance untuk penerima pingat ini pada bulan Julai yang lepas pada ucapan di Wisma Pahlawan. Perdana Menteri menyebut penerimanya adalah seramai 86 orang. 86 orang kalau terima RM1,500 sebulan, saya kira cuma setahun 1.5 juta. Sebab itu saya bandingkan tadi dengan sewa rumah dan penyelenggaraan Seri Perdana saja 6 juta setahun. 1.5 juta setahun allowance 86 penerima ini, itu tak sampai pun setengah tahun sewa rumah Perdana Menteri. Kalaulah boleh kita jimat di situ, kita boleh naikkan allowance ini. Baru satu komponen sewa rumah lah, jangan tengok yang lain lagi. Tengok yang itu baru. Penjimatan itu boleh memberi manfaat besar kepada 86 keluarga penerima. Asas cadangan ini, Tan Sri yang pertua. Satu ketika, Abu Zar Al-Ghifari dia pernah tegur Muawiyah bin Abu Sufyan, kenapa mesti tinggal di rumah besar di tengah-tengah ramai lagi rakyat yang hidup miskin dan menderita? Apakah kamu gunakan duit Baitul Mal? Kalau kamu guna duit Baitul Mal itu salah, sebab bukan itu hak kamu. Atau kamu gunakan duit kamu sendiri, itu juga salah, sebab kamu belanja secara membazir. Ya. Ini teguran Abu Zar, seorang sebelum Islamnya adalah perompak lebuh raya. Tapi bila dia masuk Islam, dia begitu sensitif dengan kehidupan mewah yang melampau di kalangan pembesar. Atas semangat itu, saya berterima kasih tatkala Perdana Menteri mengumumkan pada bulan Julai yang lepas mengenai allowance ini dikaji dan dinaikkan sehingga 500%. Bahkan kalau penerima military cross dan military medal, RM6.50 kepada RM1,500 sebulan itu cukup tinggi. Ya. Jadi sebagai pemimpin negara, ya, mau dilihat bahawa ianya prihatin, tanda penghargaan terhadap pejuang dan pahlawan negara datang daripada Perdana Menteri. Tapi pulang ke rumah, tidur dalam rumah yang biaya daripada duit rakyatnya ialah
6 juta setahun. Bayangkan 1.5 ini cuma peanut saja kalau ada banding dari sudut itu. Sebab itulah saya tidak nak tengok kekaguman yang melampau di kalangan tengah kalangan rakan-rakan saya yang berbahas tadi. Kalau nak dispinkan seolah-olah inilah satu tanda penghargaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah terhadap golongan pejuang, ya, mau diberikan satu kekaguman yang melampau, nak diberikan gambaran begitu. Walhal hakikat sebenarnya bahawa kita tidak meletakkan satu perkara kena pada tempatnya, dan ini salah satu daripada contoh. Biarpun begitu, atas beberapa cadangan pindaan secara rasional dan munasabah, kita tidak ada sebarang masalah untuk menyokongnya. Seperkara lagi Tan Sri Pertua ialah kebanyakan senarai penerima yang saya baca tadi, sebahagian besar penerimanya adalah peringkat pegawai. Kalau militeri, dia ada dua kategori, pegawai atau lain-lain pangkat. Kebanyakan senarai penerima itu kategori pegawai, general, brigadier general, major general, colonel, lieutenant colonel. Kalau yang peringkat prebet atau lance corporal atau corporal, tak ada langsung, tak ada langsung yang terima pingat gagah berani ini dalam senarai ini. Yang paling rendah sarjan, major, captain, lieutenant, itu okey. Maknanya daripada tahun 1960 pingat ini diberikan dengan imbuhan allowance yang kita bahaskan ini, tak ada di kalangan anggota lain-lain pangkat. Apakah begitu sebenarnya keadaan? Ya, kalaulah kita sedar keadaan ini, tak bolehkah kita fikirkan bahawa di sana pasti ada golongan pangkat bawahan yang sebenarnya layak untuk menerima ganjaran ini atau habuan ini. Ya, jadi itu antara perkara yang saya pilih untuk dijadikan sebahagian daripada pandangan saya dalam mengambil bahagian dalam pindaan rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih.